Seorang perempuan ingin merenovasi rumahnya berkonsep minimalis. Dia pun membereskan seluruh barang yang gak terpakai di rumahnya. Namun siapa sangka, kegiatan berberes ini malah jadi emosional ketika barang-barang yang ingin dibuang malah punya memori yang berbeda-beda. Halo, saya Wisa Putra. Kali ini saya akan membawa kalian ke Thailand karena saya mau ceritain sebuah film sederhana tapi bermakna. Film dengan judul Happy Old Year. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film Happy Old Year bercerita tentang seorang perempuan bernama Jin. Dia adalah seorang cewek yang baru aja memulai karirnya sebagai arsitek di Thailand karena baru aja lulus setelah berkuliah di Swedia. Jin punya minat untuk menciptakan konsep minimalisme dalam karya-karyanya dan juga gaya hidupnya. Dia menjunjung tinggi konsep tersebut. Karena itulah, Jin ingin mengubah rumahnya menjadi kantor dengan konsep minimalis. Jin meminta bantuan pada temannya yang bernama Ping untuk menghitung anggarannya demi mewujudkan impiannya. Jin tinggal di sebuah ruko, tempat ayahnya dulu menjalankan sekolah musik dan menjual alat-alat musik. Masalahnya, rumah yang sekarang Jin tempati adalah rumah orang tuanya yang penuh banget dengan barang-barang yang bertumpuk. Barang di rumah itu bukan cuma punya Jin, tapi juga adiknya yang bernama Jay dan juga barang ibunya serta barang-barang peninggalan ayahnya yang saat ini udah pisah rumah karena udah bercerai dengan sang ibu. Daripada menyebut ini rumah, mungkin lebih tepatnya bisa disebut gudang karena saking banyaknya tumpukan barang di rumah ini. Ping bisa aja merenovasi rumahnya Jin. Namun Ping menyuruh Jin membicarakan hal ini pada adik dan ibunya dulu. Karena ternyata Jay adiknya saja gak tahu dengan rencana Jin. Menciptakan konsep minimalis artinya semua barang-barang di rumah Jin harus lenyap. Targetnya sebelum tahun baru rumah Jin harus udah bersih. Jadi ketika makan malam, Jin mencoba berbicara pada ibunya mengenai rencananya untuk menciptakan konsep minimalis. Jin meminta lantai bawah untuk dijadikan kantornya, sedangkan Jay dan ibunya bisa tidur di atas. Mendengarkan rencana Jin, ibunya gak setuju sama sekali. Ibunya gak mau pindah dari tempatnya saat ini, padahal si ibu sehari-hari tidur di kursi. Jin udah menawarkan toilet sendiri dan juga tempat tidur buat si ibu, tapi ibunya tetap menolak dan tidak setuju. Jin heran dengan ibunya yang menolak akan perubahan. Jadi Jin mencoba mencari dukungan pada Jay. Jin menawarkan ruangan yang lebih luas untuk stok pakaian Jay sehingga dia lebih nyaman berjualan online. Jin mengatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk generasi mereka membuat perubahan. Mendengarkan hal itu, Jay pun setuju. Huap, ini menjadi 30 lah, yang lek mendem lei. Hong bo, hong meng lek jing lei sat. Yudi menang nan. Pada malam hari, Jin mulai mengukur setiap bagian rumahnya untuk dia catat. Keesokan harinya, Jin melamar kerja ke sebuah kantor arsitek yang juga mengusung gaya minimalisme. Melihat karya-karya Jin, dia pun diterima untuk bekerja setelah tahun baru. Namun syaratnya, Jin juga harus punya kantor karena tim pusat biasanya akan melakukan kunjungan. Jin mengatakan kantornya saat ini tengah dibangun dan targetnya bisa selesai sebelum tahun baru. Karena itulah, Jin lalu bersemangat untuk melakukan bersih-bersih rumahnya. Dimulai dengan memborong semua kantong plastik sampah di supermarket. Untuk membantu Jin, Jay sampai-sampai membeli buku Marie Kondo, seorang organisator kondang asal Jepang. Tanpa restu dari ibunya, Jin dan Jay pun mulai mereorganisasi besar-besaran semua barang yang ada di rumahnya. Nih, men, Apple Music, Spotify, wey. Siya, wey wan, wah. Ini seorang, gak? Apa? Bin, leh. Tekad Jin udah bulat untuk membuang barang yang gak terpakai. Bahkan Jin juga berencana akan membuang piano yang sering dimainkan ayahnya dulu karena besarnya ukuran piano ini terlalu makan tempat. Namun ibunya tetap menolak walaupun piano tersebut gak ada yang memainkannya. Selain membaca buku, Jay juga belajar melalui video-video Marie Kondo di YouTube. Marie Kondo dalam videonya mengajarkan jika barang itu gak menghadirkan kegembiraan, maka gak ada gunanya lagi untuk disimpan. Jay pun mengatakan bahwa agak susah membuang barang-barang yang dia punya. Terlebih lagi barang-barang itu pemberian orang lain. Walaupun barangnya nggak seberapa, tapi Jay menghargai niatnya.
Jin mengatakan gak perlu melibatkan emosional karena hal itu hanya akan merepotkan. Tapi nyatanya, Jin juga kesulitan ketika ingin membuang boneka pemberian teman baiknya. Namun pada akhirnya, dia buang juga. Ketika lagi beres-beres, Jay menemukan sebuah kantong punya Jin yang isinya adalah kamera digital punya mantan pacarnya dulu. Emosi Jin pun terusik karena barang ini udah menjadi saksi bisu hidupnya. Tapi bodo amat, Jin tetap menaruhnya di tempat sampah. Di hari itu, Pink mendatangi Jin kembali untuk memberikan referensi. Jin yang udah punya tekad bulat mulai goyah ketika Pink menemukan sebuah CD lama di tempat sampah. Jin mau membuang CD itu karena sekarang udah bukan zamannya. Tapi ternyata, itu adalah CD hadiah ulang tahun dari Jin. Karena hal itulah, Jin langsung gak enakan. Menurut Pink, jika gak butuh lagi, paling tidak bisa dikembalikan lagi kepada yang pernah memberi. Pink pun jadi emosional. Dia ambil lagi CD tersebut dan pergi dari rumahnya Jin. Pada malam harinya, Jin mencoba menghubungi Pink untuk meminta maaf. Pink memberikan saran bahwa Jin gak bisa mempertahankan keras kepalanya dan harus memikirkan perasaan orang lain. Keesokan paginya, Jin membuang barang-barangnya. Namun gak butuh waktu yang lama, dia malah memutuskan untuk mengambilnya kembali. What the fuck? ท่านเอาถอดถุงมือ. Entah mengapa Jin jadi dihinggapi rasa bersalah karena membuang banyak barang. Ternyata kalau dipikir-pikir lagi, walaupun barang-barang itu nggak menghadirkan kebahagiaan, tapi jika dilihat, ada nilai lebih dari barang-barang tersebut dan punya nilai yang berbeda-beda. Belajar dari kesalahannya, Jin pun memutuskan melakukan sesuatu. Karena beberapa barang di sana ternyata barang pinjaman dan juga pemberian, Jin kemudian memutuskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. Teman-teman Jin yang barangnya dia kembalikan merasa senang banget barangnya bisa kembali karena setiap barang memang ada sejarahnya masing-masing. Namun tentunya gak semuanya senang. Ada satu teman Jin yang gak senang ketika kontrabasnya dikembalikan. Kontrabas itu harusnya diperbaiki oleh ayahnya Jin. Dia pun meminta Jin membuangnya ataupun meletakkannya di sana. Jin gak langsung pergi. Dia mengintai di balik telepon umum untuk memastikan temannya itu mengambil barangnya kembali. Jin juga mengembalikan barang peninggalan mantannya. Namun barang itu Jin kirim menggunakan kantor pos, padahal jaraknya dekat banget, tapi Jin gak mau mengantarkannya langsung. Ketika akan kembali ke mobil, Jin bertemu dengan bapak-bapak yang ingin membeli barang-barang lama di mobilnya. Bapak ini ternyata kolektor barang antik, jadi dia memberikan kartu namanya pada Jin jikalau ada barang yang ingin Jin jual. By the way, di hari itu paket untuk mantan pacarnya malah diretur kembali kepada Jin dengan alasan si penerima menolak paket itu. Ternyata berbuat baik cukup melelahkan buat Jin. Jika saja dia langsung membuang barang-barang ini, mungkin gak akan jadi begini situasinya. Jadi di hari lain, Jin menyempatkan waktu untuk mengantarkan barang itu sendiri ke rumah mantan pacarnya yang bernama Aim. Setelah memencet bel, Jin malah pergi. Namun untungnya, Aim memanggilnya untuk kembali. Jin langsung mengembalikan kamera digital tersebut. Sekalian, Jin meminta maaf karena udah mengabaikan Aim ketika dia terbang ke Swedia untuk kuliah. Pengembalian barang pun jadi ajang untuk meminta maaf. Aim gak menunjukkan ekspresi apapun dan memilih untuk memaafkan Jin. Sebagai gantinya, Aim meminta Jin membuatkan sup jagung kesukaannya. Ketika di dalam rumahnya Aim, Jin melihat kenangan-kenangan dulu ketika mereka bersama. Yang gak Jin sangka, ternyata Aim udah tinggal dengan pacar barunya, cewek bernama Mi. Yang buat canggung adalah, Mi pakai bajunya Jin, namun Jin gak mempermasalahkan hal itu. Sepulangnya dari sana, Jin pun berterima kasih pada Aim karena hal ini udah membuatnya lega. Namun di satu sisi, Jin juga sedih banget. Karena itulah, dia menyalahkan dirinya sendiri. Pink menyemangati Jin karena dengan begitu, Jin bisa lebih cepat move on dan melanjutkan pekerjaannya. Karena yang tersulit sudah terlewatkan, sisanya akan menjadi lebih mudah. Suatu hari, Aim menelpon Jin dan mengajaknya untuk makan malam. Tentu aja Mi juga ikut. Waktu itu Aim mengajak Jin bertemu di tempat makan langganan mereka dulu. Ternyata Aim gak cuma ngajakin makan, tapi dia juga memberikan barang Jin yang tertinggal di rumahnya. Bukannya mengurangi barang, malah jadi bertambah lagi. Ketika di rumah, Jin membuka kardus tersebut, isinya buku-buku lama, CD kompilasi, dan juga pakaiannya.
Di kotak itu, Jin juga menemukan sebuah kartu ucapan dari ibunya Aim yang ternyata nggak sempat dikirimkan. Jadi Jin menelpon Aim untuk berbicara pada ibunya Aim. Tapi Aim mengatakan bahwa ibunya telah meninggal setahun yang lalu. Keesokan harinya, Aim membawa Jin ke makam ibunya. Hubungan Jin dan ibunya Aim lumayan dekat. Aim menceritakan, sebelum ibunya meninggal dunia, sang ibu nggak mau makan apapun. Sampai akhirnya, Aim memberikan sup jagung seperti yang Jin biasa buat. Barulah ibunya mau makan, dan di malam itu, sang ibu meninggal dunia. Aim mengatakan dia harus move on dari Jin sehingga dia nggak mengabari kabar duka itu pada Jin. Aim memilih untuk menghadapi situasi itu sendirian. Jin yang terbawa suasana pun malah memegang tangan Aim dan berjanji akan selalu ada untuk Aim. Jin lupa bahwa Mi juga ada di sana. Akhirnya, supaya nggak salah paham, Jin meminta maaf pada Mi bahwa dia nggak ada niatan apapun. Untungnya, Mi nggak mempermasalahkan hal itu dan mengerti apa yang sedang terjadi. Suatu hari ketika akan tidur, Jin mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Korn. Ternyata aksi Jin yang mengembalikan barang-barang milik temannya itu udah tersiar kemana-mana. Jadi Korn meminta bantuan pada Jin untuk mencarikan sebuah foto lama bersama perempuan bernama Yok, teman mereka bersama yang saat ini akan Korn nikahi. Foto itu rencananya mau Korn pajang karena itu adalah pertama kalinya dia foto bersama dengan Yok. Masalahnya, itu adalah 10 tahun yang lalu dan ada ratusan CD yang harus dicek satu persatu. Setelah mengecek CD tersebut satu persatu, dari malam hingga pagi hari, foto yang dicari pun gak ketemu. Jadi Jin mencoba mendatangi Aim karena mungkin datanya ada padanya. Ketika mencari foto Korn dan Yok, Jin malah membuka kenangan-kenangan lama ketika dia bersama teman sekolahnya dulu. Di kesempatan itu, Aim mengatakan bahwa dia akan pindah ke Singapura untuk bekerja dan Mi juga akan ikut bersamanya. Gak butuh waktu yang lama, foto yang dicari-cari pun akhirnya ketemu. Di lain waktu, Jin memberikan foto tersebut pada Korn dan Yok. Mereka menangis karena terharu. Mereka pun gak menyangka, dulunya mereka adalah orang yang suka bertengkar. Sekarang malah akan menikah. Ketika di rumah, Jay memberikan sebuah foto lama. Sebuah foto ketika keluarga mereka masih lengkap. Jay mengatakan bahwa foto ini membuatnya berpikir bahwa ayahnya gak terlalu buruk. Hanya saja mereka terlalu banyak melewati masa-masa sulit dengan bertengkar daripada menghabiskan waktu seperti yang ada di foto. Di hari yang lain, Pink memberikan update desainnya. Jika piano tersebut gak dijual, maka tetap akan memakan tempat. Pink juga memberikan estimasi biaya yang lumayan membengkak jika Jin tetap ingin mempertahankan konsepnya. Karena hal itulah, Jin pun harus mencari uang tambahan. Dia pun menelpon bapak kolektor barang antik untuk menjual beberapa barang yang ada di rumah. Beberapa barang nyatanya lumayan menghasilkan uang. Si bapak sempat menaksir piano ayahnya Jin untuk dibeli, namun Jin belum mau melepasnya. Di malam itu, Jin mencoba menelpon ayahnya untuk menanyakan perihal piano tersebut. Pembicaraan ini jadi emosional karena saking lamanya ayahnya berpisah dari mereka, sang ayah nggak mengenali suara Jin lagi. Intinya dari percakapan itu, sang ayah nggak masalah kalau piano tersebut Jin jual. Jika Jin menjual piano tersebut, dia nggak akan merasa bersalah karena ayahnya nggak ada keraguan sedikit pun meninggalkan mereka bertiga. Hanya satu saja masalahnya, yaitu sang ibu yang tetap gak mau piano itu dijual. Alasannya sederhana, sang ibu gak mau melupakan mantan suami yang udah meninggalkannya itu. Sebenarnya Jin hanya ingin ibunya kembali bahagia dengan tidak lagi mengingat cerita masa lalu dengan terus menyimpan piano ayahnya. Sementara sang ibu menganggap bahwa piano itu adalah satu-satunya kegembiraan yang dapat dikenang walaupun saat ini ayahnya Jin udah bahagia dengan istri barunya. Sang ibu kemudian menyuruh Jin untuk berhenti mengurusi urusannya lagi. เขาบอกว่าเปียโนอ่ะขายไปได้เลยเขาไม่กลับมาแล้วจริงบอกว่าไม่ต้องพูดไงป้าบอกไม่ต้องไม่กลับมาแล้วขายไปได้เลยเปียโนอ่ะเขาไม่กลับมาอีกแล้วถ้าไม่ลืมจะทำยังไงจะรับผิดชอบกันไหมจินไม่อยากเห็นม้าวนเวียนอยู่แบบนี้ Suatu sore, Mi mendatangi rumah Jin. Mi mengembalikan bajunya Jin yang kemarin dipakainya. Mi baru tahu ketika melihat foto lama di komputernya Aim. Jin mengucapkan perpisahan pada Mi karena dia akan ikut Aim ke Singapura. Namun Mi mengatakan dia nggak jadi ikut karena udah putus dengan Aim.
Mendengarkan hal itu, Jim jadi gak enak hati karena berpikir kehadirannya membuat hubungan mereka rusak. Dengan berbesar hati, Mi mengatakan bahwa seandainya saja dia tidak menolak paket yang dikirimkan Jin waktu itu, mungkin keadaannya akan berbeda. Mungkin Jin gak akan datang sendiri. Semua itu Mi lakukan karena takut Jin kembali hadir untuk Aim, namun ternyata keadaan makin memburuk. Mi sama sekali gak menyalahkan Jin, dia pun mengatakan bahwa Aim berhak memilih yang terbaik untuknya. Setelah pertemuan itu, Jin mendatangi Aim di rumahnya. Pada waktu itu Aim tengah mengemasi barang-barangnya Mi. Jin kecewa pada Aim, kenapa memutuskan perempuan baik seperti Mi. Tapi Aim mengatakan bahwa apa yang Jin lakukan semuanya cuma untuk Jin sendiri, sehingga Jin bisa lepas dari rasa bersalah. Aim pun jujur pada Jin bahwa sebenarnya dia ingin marah pada Jin ketika pertama kali Jin datang ke rumahnya. Aim mengatakan bahwa sudah sepantasnya Jin hidup dengan rasa bersalah. Aim mengatakan bahwa Jin cukup mengakui saja bahwa dia adalah orang yang egois dan lanjutkan hidup seperti biasa. Mendengarkan Aim berbicara seperti itu, Jin pun pergi dari sana. Ketika di rumah, Jay mencoba menghiburnya. Jin menyuruh Jay untuk membawa ibunya pergi keluar besok hari karena dia akan menjual piano tersebut. Jadi keesokan harinya, Jay pergi dengan sang ibu. Setelah mereka berdua pergi, Jin pun menjual piano peninggalan ayahnya itu. Akibatnya, ketika sang ibu pulang, Jin bersembunyi di dalam kamarnya dan mendengarkan sang ibu menangis dari balik pintu. Jin, papa tahu mau kuih kemana nih? Tapi dia telepon nih, iya. Gak terasa sebulan udah berlalu. Jin menyuruh Jay untuk membersihkan kamarnya dan membuang barang-barang yang ada di sana. Sedangkan Jin memilih untuk menginap di hotel untuk menenangkan diri. Singkatnya, ruangan lantai bawah pun rapi dan kosong tanpa barang-barang menumpuk. Akhirnya, Jin berhasil membuat rumahnya menjadi tampak lega dan memulai kembali rencana renovasi rumahnya bersama Ping. Jin memang berhasil menciptakan kantor dengan konsep minimalis sesuai dengan impiannya. Namun siapa sangka itu semua mengorbankan banyak hal, memunculkan spektrum emosi di dalam dirinya hingga perasaan dalam hati yang roller coaster. Melupakan dan merelakan sesuatu secara teori memang gampang. Faktanya, susah juga. Ternyata begitu rumitnya ikatan manusia dengan barang yang terasosiasi dengan memori. Ingin beres-beres saja, mesti mengarungi jeratan kenangan terlebih dahulu. Maka dari itu, berhati-hatilah untuk memiliki barang. Karena setelahnya, kenangan bersama yang terlewati akan kita renungkan kembali dan kita dipaksa memilih mana yang akan dipertahankan dan mana yang harus dilupakan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan, jadi orang baik.